Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kicau mania dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing burung kenari. Jadi burung kenari ini baru saja saya dapat dari online ya teman-teman. Jadi ceritanya burung kenari ini saya lihat iklannya itu saat malam hari ya. Tadi malam sekitar jam 11 malam. Karena kan dia lokasinya di Boyolali sedangkan saya di Klaten. Nah, mau PCP kan sudah kemalaman ya teman-teman, dan pastinya jauh untuk perjalanannya sendiri pun sekitar 1 jam. Nah, maka dari itu kenarinya saya buket, kemudian saya ajak COD sore hari ini karena pagi hari kan saya kerja. Jadi pulang kerja saya langsung COD ya teman-teman. COD-nya di daerah Jatinom, jadi diambil tengah-tengah ya. Karena untuk PCB kalau di Boyolali itu jauh ya teman-teman, sekitar 1 jam perjalanannya. Jadi saya ajak COD di daerah Jatinom, jadi sama-sama tengah ya. Nah, ini burungnya ya. Boknya panjang sekali ini, kayak bok murah ya. Yang terpenting isinya kenari lah. Jadi kenari ini saya dapat dengan harga murah, tapi burungnya cantik dan istimewa ya menurut saya. Oke, langsung saja kita unboxing burungnya bersama-sama. Oke teman-teman, saya sudah menyiapkan sangkarnya. Mari kita unboxing bersama-sama ya teman. Kita masukkan ke dalam sangkar saja. Wah, boknya panjang sekali ya, kayak bok burung murai ini. Yang penting isinya ya teman-teman. Nah, jadi burungnya ini ya teman-teman. Burungnya ini warnanya panda, cantik ya. Karena untuk burung warna panda ini termasuk burung warna idaman ya untuk burung kenari. Warnanya cantik, mewah lah. Jadi untuk serinya sendiri, kalau ini kurang paham sih. Kalau menurut saya ini kalau nggak lokal ya loper ya teman-teman, karena size-nya kecil. Tapi kurang pasti untuk serinya, karena tadi saat saya COD itu saya tanya ke pemiliknya, dia juga kurang tahu. Tapi yang saya suka dari burung ini yang pertama warnanya dulu ya. Untuk yang kedua lagunya itu dia enak teman-teman. Jadi lagunya itu enak, cengkoknya juga lumayan, dan juga durasinya itu lumayan. Kadang sekitar 30 detik nyampe lah. Tapi burung ini dia minusnya itu agak birahi ya teman-teman. Karena burung ini sudah berumur ya, kalau nggak salah sekitar 1 tahun lah ini burungnya. Tapi burung ini posisinya belum pernah buat pejantan atau belum pernah buat manca. Nah, jadi nanti kalau mau buat pejantan ya tinggal kita carikan betinanya. Karena posisinya burung ini sudah mapan ya teman-teman, atau sudah berumur. Jadi dia sudah ngerek betina. Kalau bisa buat gantangan ya nanti kita setel untuk birahinya ya teman-teman. Karena burung ini termasuknya dia agak birahi ya teman-teman. Nah, jadi burung ini saya dapat dengan harga 320 ya teman-teman. Kalau untuk daerah Klaten sendiri termasuknya murah lah kalau 320. Karena untuk burung kenari yang jenis lokal ataupun loper seperti ini, yang warna panda, pandanya yang simetri seperti ini ya teman-teman, jadi biasanya harganya itu sekitar 300 sampai 400 ribu, tergantung lagunya juga ya teman-teman. Kalau ini kemarin kan emang buka harga 350 ribu, saya nego, kemudian lepas harga 320 ya, lumayan ya teman-teman. Burungnya masih ngos-ngosan ini, habis perjalanan lumayan jauh ya, hampir 1 jam lah kalau dari Boyolali ke sini. Tapi burung ini termasuknya dia mudah bunyi ya, taruh bawah saja dia akan gampang bunyi. Oke teman-teman, bisa kita simak video berikut ini. Thank you.
Nah, jadi videonya kurang lebih seperti itu tadi ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan kalau posisi burungnya dia birahi ya teman-teman. Nah, ini aja saya taruh bawah. Posisinya di depan saya dia juga bunyi. Karena dia posisinya OB teman-teman, over birahi. Jadi kalau mau buat pejantan pas banget ini teman-teman. Tapi kalau buat gantangan ya harus dipoles lagi, kita setel birahinya. Nah teman-teman bisa lihat dari volumenya dia juga lumayan ya teman-teman. Jadi saat saya lihat videonya di awalnya itu, saat di iklan atau di online, dia tuh burungnya kalau pas lagi enak itu dia kepalanya itu gila-gilo gitu. Ya lumayan lah kalau untuk bahan bangunan ini. Nah jadi untuk unboxing burung kenarinya saya rasa cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti untuk perkembangan atau video-video terupdate-nya kita akan upload lagi di video-video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kicau mania dimanapun berada. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.